Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita ini membahas tentang tata cara menjadi imam dan cara menjadi makmum. Yang begitu ada bul imamati wal qudwati. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagaimana seorang imam ini ketika menjadi imam di rakaat awal dan rakaat tsani setelah baca Fatihah diam sebentar, memberikan kesempatan pada makmum untuk menyelesaikan baca surat Al-Fatihah. Kemudian juga dijelaskan bahwa makmum itu membaca Fatihah ketika imam itu diam setelah selesai baca Fatihah, kemudian setelah itu mendengarkan bacaan surat-surat yang dibaca oleh imam. Kemudian juga dijelaskan bahwa makmum ini tidak membaca surat setelah selesai baca Fatihah ketika surat itu sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya dan subuh. Begitupun ketika dia ruku dan sujud tidak boleh lebih dari 3 tasbih. Maka pertemuan yang akan datang yang kita bahas ini, jadi pertemuan ini akan membahas tentang apa yang dibaca ketika tahiyat awal, kemudian juga apa yang dibaca ketika rakaat yang ketiga maghrib atau dan keempat bagi sholat isya. Dan juga ketika salam imam itu harus niat seperti apa. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh imam ketika selesai mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu fit tashahudil awwali ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa yaktasiru fil rak'ataynil akhirataini على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم وينوي الإمام عند التسليم السلام على القوم وينوي القوم بالتسليم ثم جوابه ويلبس الإمام ساعة بعدما يفرغ من السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزيد tidak menambah siapa imam في تشهدي di dalam tahiyat al awwal yang pertama. Ba'da qawli setelah membacanya imam Allahumma ya Allah salli semoga engkau menambahin rahmat ala Muhammadin atas gusti kita Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan atas keluarganya gusti kita Nabi Muhammad wa yaktasiruh dan mengambil cukup siapa imam firrok apa ini dalam 2 rakaat al akhirataini yang akhir keduanya ngambil cukup al fatihati atas membaca surat al fatihah wala yutawiluh dan tidak memperpanjang
siapa imam? Alal qaumi, atas ketika menjadi imam kepada kaum. Wala yazidu, dan tidak menambah siapa imam doa'ahu, pada doanya imam, fi tasyahudi, di dalam tahiyat al-akhir yang akhir, ala qadri tasyahudihi, atas sekedar atau kira-kira tahiyatnya imam, wal sholatihi, dan bacaan salawatnya imam, ala rasulillahi, atas putusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadwi, dan niat al-imamu siapa imam, indah taslimih, ketika mengucapkan salam. Apa niatnya? Assalamah, itu mengucapkan salam alal qawmi, pada kaum. Wa yadwi, dan niat siapa imam al-qawmah, pada kaum, bitaslimih, dengan ucapan salam. Bihim, bitaslimihim, dengan bacaan salam mereka. Jawabahu, pada menjawab salamnya imam. Wayal basu, dan diam al-imam siapa imam, saatan, dalam waktu sebentar. Ba'dama, setelah sesuatu. Yafrahu, selesai siapa imam. Minas salamih, dari salam. Wayak biluh, wayak biluh, dan menghadap siapa imam. Alan nasih, atas manusia. Biwajihi, dengan wajahnya imam. Walayal tafitu, dan tidak menoleh siapa imam. Ingkar, apabila ada khalfahu, di belakang imam, an-nisa'u, siapa berapa perempuan. Lian sorif, nah, awalan, supaya berpaling atau pergi siapa perempuan awalan, lebih awal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita membaca lafal dan makna, maka sekarang diartikan kata per kata, baru nanti penjelasannya. Wala yazidu fi tashahudil awwali ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan imam tidak menambah bacaan pada tasawuf awal setelah mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa yakasiru fil rakataynil akhirataini ala al-fatihati, dan pada rakaat dua yang terakhir, yakni rakaat yang ketiga dan yang keempat, imam itu hanya membaca Fatihah, tidak ditambah dengan surat suratan. Benar enggak, Firul? Benar. Benar main-mainnya. Nah. Ulam, benar ulam. Benar. Apa katanya? Pada dua rakaat yang terakhir, imam hanya baca Fatihah, tidak bisa baca surat. Wala yutawwidu 'ala qaumi, dan imam tidak membaca surat-surat yang panjang ketika dia menjadi imam. Wala yazidu du'aahu fitasahudil akhiri ala qadri tasyahudihi wa sholatihi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan imam tidak perlu dan tidak boleh menambahi doa-doa kecuali doa yang sudah ditetapkan di dalam tahiyat akhir, dan juga baca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwi al-imam inda taslimi assalamu ala al-qaumi. Wa yanwi al-qaumu bitaslimihim jawabahu. Dan imam ketika mengucapkan salam itu niat mengucapkan salam kepada makmum yang ada di belakang. Begitupun makmum niat dia baca salam menjawab pada jawab pada salamnya imam. Wa yalbasul imam sa'atan ba'da ma yafrahu minas salami. Dan setelah salam imam diam sebentar.
jangan langsung wiritan, jangan langsung berhenti. Wayak bilu ala nasi biwajihi, dan kemudian menghadap kepada kaumnya. Ini menghadap kepada makmum, dilihat apakah hal bercanda, apakah khawatir ngantuk, apa adikara bercanda dengan riyad, itu dilihat oleh imam, jangan dibiarkan. Katanya wala yaltabitu in kana khalfahun nisa'u liyansarifna awwalan, dan imam jangan menoleh kalau ternyata makmumnya perempuan, maka dipersilahkan mereka pergi lebih dulu. Artinya begini, yang pertama ketika baca tahiyat, ketika melaksanakan tahiyat awal, maka dia berhenti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus berhenti sudah. Lalu bangun untuk tahiyat, selesai tahiyat awal, lalu bangun untuk rakaat yang ketiga. Paham? Jadi banyak semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Titik, enggak usah ditambahin lagi. Kalau tahiyat awal, enggak usah ditambah-tambahin. Ada enggak ya di sini yang nambahin? Ada. Nah, itu berarti sah. Nah, mulai malam ini berhenti. Di tahiyat awal berhenti, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sholatnya itu maghrib atau isya. Nah, kalau maghrib setelah panjang ketiga, cukup baca Fatihah dan tidak usah baca surat datang. Cukup. Atau kalau saat isya, berarti apa? Rakaat yang ketiga dan yang keempat, dia juga tidak perlu baca surat. Cukup baca Fatihah. Ada enggak di sini? Ya. Apa yang ada? Ada maliknya, alhamdulillah, tidak kan? Nah, jadi kalau jadi imam di rakaat yang ketiga dan yang keempat bagi salat isya, atau rakaat yang ketiga bagi salat maghrib, cukup baca Fatihah saja, tidak usah baca surat. Itu tambahin, atau dia dibacain surat apa, surat Yasin, wah enggak boleh. Cukup Fatihah saja. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kalau dia menjadi imam, suratannya jangan terlalu panjang sampai nanti gemetar jadi imam dibaca surat Al-Baqarah. Oh, kabur semua. Jadi imam dibaca surat Al-Maidah. Saya kalau melihat makmum itu belum siap, baru saya baca Subhisma Rabbikal. Supaya pas sambil nunggu, Bokur masih ngambil wudhu, Pak Isrol masih bingung cari sandal, Adit masih cari pinjaman tunggal sepan. Nah, baru saya tunggu. Tunggunya apa? Saya baca Subhisma Rabbikal. Supaya mereka nuntut, atau ibu-ibu masih lihat saya di jalan. Tapi ini apa? Yang azan dikiran sudah lama, waduh. Akhirnya apa? Tetap dimulai surat, cuman sengaja suratnya agak panjang. Kalau nggak begitu, cukup baca Al-Falaq dan An-Nas, cukup surat Al-Qurais, surat Al-Ma'un, pendek-pendek aja. Itu pun sudah nggak sabar. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ya. Terutama adikara sudah bingung gitu ya. Kemudian yang keempat, di tahiyat akhir ya baca doa yang sudah ada di tahiyat akhir itu, enggak usah ditambah-tambahin. Cukup bacanya ada, dan juga selawat yang sudah ditetapkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Wah, kan sangat semangatnya lalu baca doa semuanya, enggak boleh. Kata Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi, kalau ketepatan nanti itu muslih jadi imam,
atau Malik jadi imam atau Adik jadi imam, ya jangan sambil main mencium tangannya itu. Tetapi apa? Baca doa saja, doa yang sudah ada. Benar apa enggak? Benar. Tanyakan sama besok, benar ya besok? Benar. Benar. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang keenam tadi apa? Ketika imam mengucapkan salam, niatnya apa? Mengucapkan salam kepada makmum. Jadi assalamualaikum warahmatullahi itu dilihat pada ini samping saya di kanan. Ini ada waktu toilet kiri. Aku ada riang. Ya, dia mengucapkan salam. Begitu makmum menjawab assalamualaikum warahmatullahi juga ini apa? Menjawab salamnya paham ya? Jadi niatnya begitu. Kemudian yang ketujuh, selesai sholat jangan langsung berdiri, diam sebentar, lalu zikir dimulai. Kenapa? Khawatir makmum belum selesai salam. Kita tunggu sampai tuntas. Lalu setelah itu dia meneruskan apa yang mau dilakukan, zikiran dan sebagainya. Paham ya? Nah, apa setelah itu baru menghadap makmum, wajahnya menghadap, ya, dan tidak boleh noleh-noleh. Kalau ternyata jemaahnya ada yang perempuan, beda kalau tutup kayak ini. Sebab misalnya imamnya Malik jadi imam. Di belakang maksudnya cewek-cewek, teman di sana dia, janganlah boleh nanti itu, tidak boleh. Ada nggak kayak itu? Ya. Siapa? Didi. Didi. Ah? Didi. Siapa? Didi. Adik. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Maka jangan noleh dulu, dipersilakan perempuan pergi dulu. Supaya pahalanya tidak hilang. Jelas ya? Itulah, maka kita masih sampai pembahasan masih salam. Nanti baru kita pembahasan berikutnya, makmum itu tidak boleh berdiri sebelum imam berdiri. Dan tidak boleh pergi kecuali imam sudah pergi atau mempersilahkan makmum pergi lebih dulu. Paham ya, itu pembahasan yang akan datang. Inilah kita pembahasan pada malam ini, pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lebih dikenal Imam Al-Ghazali. Dari saya terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.